Artis peran Jeffrey Nicole yang diamankan di Mapolres Metro Jakarta Selatan mengaku baru dua kali menggunakan ganja dalam seminggu. Yang kedua tanggal 19 Juli dan yang pertama tanggal 17 Juli. Dia berapa lama dia pakai? Baru dua kali. Harapannya kapan? Dari kapan? Yang pertama kapan? Pertama itu 19 Juli. Enggak, kedua 19 Juli, pertama 17 Juli. Kemudian Jeffrey menyampaikan bahwa dia sangat menyesal dengan menggunakan ganja hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Polisi menemukan barang bukti berupa ganja sebesar 6,01 gram saat menggeledah apartemen Jeffrey di daerah Kemang. Saat itu di Santa, khususnya di wilayah Kebayoran Baru, para personil kita ini mencurigai seseorang yang membeli sesuatu di salah satu toko ya di sana, seperti papir seperti itu, kemudian coba dilakukan interogasi dan bertanya pada yang bersangkutan, kemudian dengan karena ada kecurigaan yang dilakukan oleh anggota kita, kemudian terus coba dikembangkan. Dan setelah nyampe di tempat tinggalnya, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti atau obat jenis narkoba dengan jenis ganja seberat 6,01 gram. Pak, BB-nya bisa diangkat, Pak. Izin, Pak, BB-nya, Pak. Dan Jeffrey disangkakan pasal 111 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang 35 2019 tentang narkotika. Selain Jeffrey, polisi menangkap satu orang lainnya yang disebut-sebut sebagai teman dekat Jeffrey. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengetahui pihak yang menjual ganja kepada Jeffrey. Pak, pasal yang disangkakan, Pak, boleh dijelaskan? Ya, pasal yang kita sangkakan adalah pasal 111 ya, ayat 1. Kita subsidiarkan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI ya, tentang narkotika nomor 35 tahun 2009. Ini kita kenakan pada yang bersangkutan. Dikasih apa beli, Pak? Ya? Dikasih apa beli, Pak? Ini, kalau ini dikasih, ini dikasih. Kemudian yang ini lagi kita kembangkan, si T ini, apakah dia membeli atau mungkin dia sebagai apa gitu perannya. Nah, itu masih kita kembangkan terus. Ya, Pak, barang buktinya itu kalau diperiksa ganja dari asal dari mana, Pak? Ini pada umumnya sih barang bukti seperti ini ya sudah sering kita temukan, sudah sering kita temukan. Tetapi asalnya dari mana ini sedang kita selidiki. Ini sedang kita selidiki asalnya dari mana, karena jenis seperti ini sudah biasa kita temukan.